Dilansir dari berbagai media, Samara Amani Alatas atau yang sering disapa dengan sebutan Sami adalah seorang perempuan cantik yang masuk ke dunia politik saat masih muda. Ia menjadi salah satu ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Samara dikenal publik lewat tulisan-tulisannya di berbagai portal daring tentang Presiden Jokowi dan isu-isu politik. Samara Amani adalah gadis keturunan Arab, kelahiran 24 Juni 1996 dari pasangan Muhammad Abdurrahman dan Nabila Zain. Tak banyak yang tahu kalau Samara telah menikah dengan laki-laki yang bernama Ismet Alatas pada tahun 2015 yang lalu. Saat itu, usia Samara masih 19 tahun. Dan karena pernikahan tersebutlah, beberapa waktu yang lalu, ia telah dituduh memalsukan identitas pernikahannya. Lebih lanjut, ketua DPP PSI bidang eksternal ini merasa bahwa kehidupan pribadinya tidak perlu terlalu diekspos berlebihan. Ia tidak pernah menutup-nutupi pernikahannya karena tidak ada yang salah dengan hal itu. Samara mengatakan, dalam tradisi orang Arab, menikah muda itu hal yang sangat biasa. Samara dan suaminya menjalani pernikahan hampir 2 tahun. Samara dan mantan suaminya mengalami ketidakcocokan dan memutuskan berpisah. Pada awal tahun 2017, mereka sudah berpisah dan sudah menjalani prosesnya. Sekarang sudah selesai dan keluar keputusan. Saat ini, Samara dan mantan suaminya sudah memiliki kehidupan masing-masing dan tidak ada hal yang perlu diributkan. Salah satu alasan kenapa Samara tidak mengumbar hal tersebut ke publik karena menjaga privasi mantan suaminya. Samara mengaku bahwa ia dan mantan suaminya kerap muncul di hadapan publik saat masih bersama. Mantan suaminya kerap ikut mendampingi saat Samara sedang menjalani aktivitas politik. Dalam beberapa unggahan di media sosial, Samara tampak didampingi sang suami ketika menjalani kegiatan sebagai aktivis. Sang mantan suami tampak menemani Samara mengunjungi Bupati Purwakarta yaitu Dedi Mulyadi pada tahun 2016. Demikianlah kisah singkat percintaan Samara Amani dengan sang suami. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan.